Karo SDM Polda Jateng Kombes Yohanes Ragil Heru Susetyo melaksanakan kegiatan Polri Peduli Budaya Literasi distribusi buku di Yayasan Kasih Ibu di Genuksari, Kota Semarang. Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakapolrestabes Semarang, Kabag Binkar Ro SDM Polda Jateng, Kabag Watpers Ro SDM Polda Jateng, PJU Polrestabes Semarang, anggota Biro SDM Polda Jateng, anggota Polrestabes Semarang, Forkompimcam Genuk, tokoh masyarakat dan warga setempat. Sebanyak 1.575 buku tentang keagamaan, cerita rakyat dan konten edukasi lainnya diserahkan karo SDM pada yayasan tersebut. Secara simbolis bantuan diterima pimpinan Yayasan Kasih Ibu Semarang, Hedi Rahmat. Dalam kegiatan itu, Hedi Rahmat mengucapkan apresiasinya atas program yang dilaksanakan Polri ini. Dirinya berharap budaya literasi makin berkembang di tengah masyarakat khususnya di Kota Semarang. Sementara itu, Karo SDM menerangkan, dipilihnya Yayasan Kasih Ibu Semarang bukan tanpa alasan. Yayasan ini dinilai cukup aktif dan memiliki lembaga pendidikan tingkat PAUD dan TK. Kegiatan positif serupa juga dilaksanakan serentak di jajaran Polda Jawa Tengah sehingga diharapkan ke depan dengan bantuan pendistribusian buku ini mampu mendorong minat baca anak-anak sedari usia dini sampai pelosok Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan, melaporkan.